siang untuk semuanya. Saat ini kita berada di kawasan Cagar Alam Gunung Abang. Kebetulan Gunung Abang ini salah satu cagar alam yang ada di wilayah besar BKSDA Jawa Timur. Seluas 50,113 hektar. Tahun 2019 ini luas yang dilakukan penanaman pemulihan ekosistem itu seluas 33 hektar dengan jumlah bibit 6.600 dan 11 jenis bibit. Adapun dalam kegiatan pemulihan ekosistem ini, kita tetap melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya. Di mana masyarakat ini kita ambil yang masyarakat di sekitar kawasan hutan ini, di mana kita rangkul mereka supaya mereka akan lebih tahu kondisi kawasan cagar alam ini, supaya mereka ikut menjaga dan ikut merasa memiliki. Cagar alam Gunung Abang ini sudah 2 tahun ini kita melakukan pemulihan ekosistem, di mana tahun sebelumnya itu tahun 2018 itu sejumlah 12 hektar dengan bibit 4.800 dan alhamdulillah 99% saya anggap berhasil. Sampai saat ini sudah mulai tumbuh segar